Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semua, selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok. Nah, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, kesempatan kali ini kita akan bahas cara memperbarui untuk capcut yang sudah kadaluarsa ya. Jadi di sini saya menggunakan sebuah template ya, tetapi tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita coba tes ya. Nah, oke, di sini oke, jadi di sini ketika saya ingin menggunakan template-nya ini tidak bisa ya, dan ini harus kita perbaharui. Nah, caranya tinggal kita klik saja perbaharui seperti ini. Kemudian teman-teman bisa pilih saja untuk di bagian App Market ataupun di Google Play ya. Nah, di sini saya menggunakan Google Play ya. Silahkan teman-teman bisa di-update seperti ini caranya. Oke, setelah seperti ini tinggal kita klik saja bagian update ya. Nah, seperti ini. Otomatis untuk aplikasi CapCut-nya nanti akan menjadi versi yang terbaru. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya apa yang baru untuk di aplikasi CapCut ini ya. Jadi di sini kami telah memperkenalkan dan meningkatkan beberapa fitur untuk membantu ya. Untuk membantu Anda membuat video yang lebih menakjubkan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi cara update-nya cukup mudah saja, teman-teman bisa diikuti saja, kemudian bisa diperbaharui ya untuk aplikasi CapCut-nya ketika mungkin teman-teman tidak bisa menggunakan template di aplikasi CapCut ini. Oke ya, jadi seperti ini saja untuk cara update untuk aplikasi CapCut buat teman-teman yang mungkin kadaluarsa ya. Jadi cukup mudah sekali. Oke, jadi setelah seperti ini nanti versi dari aplikasi kita akan menjadi yang terbaru. Nah, oke, yang mana tadi di sini adalah menunya untuk update aplikasinya. Kemudian setelah kita update di sini akan ada menu fitur buka, teman-teman ya. Oke, jadi untuk secara otomatis untuk CapCut kita sudah menjadi versi yang terbaru. Oke, jadi cukup mudah ya buat update untuk aplikasi CapCut yang sudah kadaluarsa. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.